Jadi di sekitaran rumah ini banyak sekali cicak. Cicak-cicak besar kayak gini, guys. Terkadang cicak ini itu memakan itu. Suka makan yang kita makan gitu di dapur. Nah, jadi kalau dia makan itu nggak milih-milih lagi, ya udah sama dengan makanan kita. Jadi di sini saya mau menunjukin gimana cara membasmi dari cicak-cicak ini, guys. Maka dari itu stay tune terus dan teknik cara pemasangan pembasmiannya. Oke, kita akan menggunakannya itu next. Nah, oke, guys. Jadi kita di sini itu penggunaan ini racun cicak seperti salep herbal ya, original seperti ini. Ini harganya sekitaran 27 ribuan, guys. Aduh, bang ya. Ini bekas penggunaan. Udah sedikit lagi, guys. Ini apanya, bahannya. Kemarin saya beli di tokoan racun cicak ini. Jadi teknik pemasang itu dengan cara dioleskan ke dinding, guys. Oke, nanti kita akan review gimana cara pembasmian cicak-cicak di dinding ini, karena banyak sekali cicak besar yang sangat-sangat nakal. Oke, kita tunjukkan gimana caranya. Sebenarnya caranya itu ini, guys, itu harus kita gunakan itu. Jangan menggunakan tangan langsung ya. Jadi kalau kita menggunakan tangan langsung, nanti gimana mau tahu tangan kita juga berbau kan. Kalau berbau juga berpengaruh mungkin. Oke, guys, kita akan mereview bagaimana cara pemakaiannya. Nah, dari apa ini, salep herbal original untuk cicak ya. Jadi kita harus perhatikan dulu ini yang harus di aturan-aturannya. Yang pertama itu jangan sampai dapat dari jangkauan anak-anak ya, karena ini racun, ini sangat juga mematikan juga ya bagi manusia kalau banyak makannya kan. Jadi kita akan mencoba mereview bagaimana cara apa ya pengaplikasiannya. Jadi gini, mengaplikasikannya menggunakan ini, memakai alat bantu. Kita di sini menggunakan selang ya, atau pipet untuk minum air. Oke, kita akan coba kan. Jangan langsung pakai tangan ya, guys ya. Ini karena kalau pakai tangan kita nanti langsung itu juga membawa bau-bau yang tak sedap dari tangan kita hingga menyentuh ke sini kan. Maka dari itu kita menggunakan perantara seperti ini aja. Kita ambil segini lalu kita coba mengoleskannya ke dinding, guys. Oke. Oke, ini. Kita celupkan kayak ini, guys. Titik-titik kayak gini kan. Cukup kayak ini aja. Ah, gitu. Kita tambahkan lagi. Oke. Kembali kita oles-oles kayak gini. Tapi yang harus diperhatikan itu sekali, guys, sekali lagi, jangan dekat atau dapat dari jangkauan anak-anak.
Oke. Seperti ini setelah di apa? Diaplikasikan. Dan baunya itu lumayan enak, guys. Jadi di samping juga ini juga menarik dari cicak-cicak untuk datang untuk memangsa. Oke. Jadi yang harus diperhatikan jauhkan dari jangkauan anak-anak itu gajah, guys. Oke. Oke, jadi ini hasilnya. Kalau sempat dia makan, hasilnya kayak gini, guys. Hancur, ini udah busuk. Jadi kami juga di sini mengaplikasikannya, ini bekas mati, cicak mati, guys. Yang besar kali ini. Lumayan lah ini. Ini aja, dikit kan? Tapi bisa mematikan. Cuma dioleskan aja. Oke. Itulah. Oke, jadi itulah hasil pengaplikasiannya untuk membunuh racun cicak. Jadi Anda cukup membeli salep kayak gini aja, guys. Karena cicak juga bisa meresahkan makanan-makanan kita yang ada di dapur. Untuk kadang cicak juga bisa makan itu, guys. Di sini cukup ini aja, guys. Cobaan aja aplikasi ini nih. Oke, kalau video ini bermanfaat bagi saudara-saudara semua, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.